Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-10 untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan topik bahasan Bootstrap. Reminder ya, untuk pembelajaran maksimal, pastikan untuk menerapkan active learning. Dan juga pastikan untuk melatih soft skill Anda. Karena apa? Karena hard skill is not enough. Anda pasti butuh soft skill. Oke, ini sub pokok bahasan kita ya. Jadi fokusnya nanti kita akan menggunakan Bootstrap ya. Kemudian terlebih dahulu nanti ada pendahuluan Bootstrap itu apa ya. Nanti berikutnya kita akan fokus untuk menerapkan beberapa konsep dalam Bootstrap. Ya, jadi setelah dari sini kalian akan mempunyai perbandingan bagaimana kita membuat halaman web tanpa menggunakan Bootstrap. Bayangan hasilnya seperti apa kita sudah tahu dari minggu-minggu sebelumnya, dan di sini kita belajar Bootstrap. Nanti akan Anda lihat sekilas, oh perbandingannya ternyata seperti ini. Jika dengan Bootstrap seperti apa, dan jika tanpa Bootstrap seperti apa hasilnya. Ya, so kita di sini membahas Bootstrap. Ya, Bootstrap itu apa? Bootstrap itu adalah framework front end. Secara spesifik adalah framework untuk CSS. Ya, kelebihannya adalah jika kita menggunakan framework CSS, jika dibandingkan dengan tidak menggunakan framework, kelebihannya yang pertama adalah ya pengembangan web itu dapat dilakukan dengan lebih cepat. Ya, kemudian juga dia multi platform. Dalam artian bisa diimplementasikan di berbagai web browser. Kemudian juga ketika kita menggunakan framework, otomatis kita akan dibiasakan atau terbiasa menerapkan standar desain web yang baik. Ya, selanjutnya ketika Anda menerapkan framework, itu nanti layout web itu hasilnya pasti lebih rapi dan simetris. Dan yang terakhir, script yang dihasilkan ketika kita menerapkan framework, ketika membangun aplikasi web, maka script yang dihasilkan nanti menjadi lebih produktif ya, clean, bersih ya, dan kemudian juga maintainable. Jadi mudah untuk di maintain. Oke, ini adalah gambar perbandingan ya, beberapa framework CSS yang paling populer. So, ini yang dicontohkan adalah 5 framework ya, Bootstrap, Bulma, Foundation, Materialize, dan Alkit ya. So, dari 5 ini dicek perbandingannya berdasarkan beberapa parameter, misal release date, kapan mulai dia dirilis ya, dipublish, license-nya siapa, git start, forks, dan contributors, dan seterusnya hingga perusahaan yang menggunakan teknologi ini. Ya, so untuk Bootstrap itu tahun 2011, Bulma itu 2016, Foundation 2011, Materialize 2014, Alkit tahun 2013. License-nya semua dimiliki oleh MIT. Ya, dari 5 populer framework ini, kita lihat yang paling banyak digunakan adalah si Bootstrap. Ini Anda lihat bahwa ya, website yang menggunakannya berjumlah lebih dari 20 juta. Ya, memang most popular ya. Bahasa yang dia gunakan ini lengkap seperti yang kita gunakan di mata kuliah ini ya. Jadi menggunakan CSS, HTML, JavaScript, dia juga menggunakan SAS. Ya, browsernya yang support untuk Bootstrap, Chrome iya, Safari, Firefox, Opera, Edge, Internet Explorer, dan juga Android juga dia support. Ya, karena alasan ini yang paling populer adalah Bootstrap dan dia banyak digunakan oleh website. Ya, jadi untuk alasan ini maka di materi ini kita menggunakan Bootstrap sebagai contoh
Framework CSS. Ya, so Bootstrap tadi dibilang rilis 2011 ya. 2011 pertama kali dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter. Dia front levelnya adalah front end framework ya, lebih spesifik ke CSS. Kalau Anda nanti pakai kata kunci hanya front end framework, nanti bisa diarahkan ke JavaScript ya, tapi fokus kita di sini ke CSS-nya. Ke CSS-nya ya. Ya, jadi dia nanti menciptakan responsive web design. Responsif dalam artian di sini dia akan mengikuti perangkat yang Anda gunakan untuk membuka aplikasi web. Jadi jika perangkat yang digunakan adalah mobile, maka tampilannya akan responsif terhadap teknologi untuk mobile. Jika laptop bagaimana, tablet bagaimana, atau desktop bagaimana. Ya. Nah, untuk tutorial, detailnya nanti bisa dicoba di link ini ya. Di sini artinya materi nanti kita menggunakan Bootstrap tapi yang versi 4 ya, yang link yang saya sediakan ini adalah Bootstrap versi 4 yang terbaru kalau nggak salah versi 5, tapi ini yang saya contohkan versi 4. Yang perlu diingat adalah sebagian besar itu hampir sama tiap versi, cuma ada detail yang sedikit berbeda gitu aja antar versi. Jadi silakan belajar satu versi dulu, ini yang dicontohkan versi 4. Nanti jika memang implementasinya Anda di kemudian hari versinya sudah berubah, jadi tinggal mengikuti saja. So, ini adalah contoh Bootstrap sederhana ya. Ya, ciri khasnya adalah ini kan dokumen HTML. Lain-lainnya sama, deklarasi, kemudian root-nya untuk elemen HTML, elemen head, dan seterusnya. Ciri khasnya adalah ketika Anda menggunakan Bootstrap, itu ada elemen-elemen yang memang harus ada. Apa saja ke elemen itu? So, kita lihat ya. Yang pertama adalah ini. Elemen yang pertama. Ya. Elemen yang pertama ini ya, ini untuk membuat untuk setting agar responsif terhadap mobile device ya. Jadi dia supaya responsif terhadap mobile device. Yang kedua adalah ini ya, untuk CSS-nya ya. Yang keempat ini library jQuery. Yang ketiga library jQuery. Empat adalah library atau plugin popper.js. Yang kelima adalah plugin JS. Ya, jadi lima baris ini itu jika Anda melihat lima baris ini di dalam script HTML, itu artinya Anda sudah bisa nebak bahwa dia menerapkan Bootstrap. Ya, kita bilang bahwa Bootstrap kita versi 4 ini, kalau ketahuan di sini ya, versi 4 ini ya JS-nya, kalau jQuery-nya masih masuk 3 ya, tapi dari sini ketahuan bahwa kita pakai versi 4. Oke, so 5 baris itu ya di dalam elemen head. Kemudian elemen berikutnya yang ada adalah, jika Anda menggunakan Bootstrap, Anda nanti lihat di dalam elemen body, jika di dalamnya itu ada ini, ada elemen div yang menggunakan kelas container, ya. Jadi di dalam elemen body cek, jika ada elemen div yang menggunakan kelas container dan 5 baris setting yang ada di elemen head itu menunjukkan bahwa script HTML memang menerapkan framework Bootstrap. Ya, karena itu memang ciri khasnya. Jadi, elemen-elemen yang diperlukan di dalam Bootstrap ini. Nah, kadang class-nya bukan container ya. Ada pilihan berikutnya adalah class container float. Ya, jadi ada dua pilihan, mau container atau container float, itu pilihannya untuk Bootstrap. Ya. Jika script ini Anda buka, Anda simpan sebagai .html, kemudian Anda buka, untuk memastikan apakah framework-nya sudah berjalan atau belum, pastikan bahwa teks yang muncul itu font type-nya,
font family-nya bukan Times New Roman. Ya, jadi ciri khas Bootstrap yang paling gampang dilihat adalah jika script HTML-nya dibuka sebagai halaman web, itu teksnya by default tidak mungkin font family-nya Times New Roman. Ya, jadi jika Anda membuka file ini di dalam halaman web, kemudian teksnya Anda lihat masih font family-nya Times New Roman, itu artinya framework-nya belum bekerja. Itu cara paling gampang untuk mendeteksi apakah framework-nya sudah bekerja atau belum. Cek aja teksnya. Kalau masih Times New Roman, berarti ada yang salah dengan script-nya. Tapi jika sudah tampilnya teksnya itu tidak menggunakan font family Times New Roman, berarti framework-nya sudah bekerja. Oke, ada beberapa konsep yang akan kita pelajari dalam Bootstrap ini. Konsep yang pertama adalah penggunaan sistem kolom. Ya, jadi Bootstrap itu menerapkan sistem kolom dalam artian untuk mengatur layout. Bootstrap dapat melakukan pengaturan berdasarkan sistem kolom. Ya, jadi total kolom dalam Bootstrap itu maksimal 12. Ya, Anda cek ini bisa dipecah menjadi 12 kolom maksimal. Boleh kurang, tapi maksimal 12, tidak bisa lebih. Ya, entah mau Anda bagi menjadi 12 per kolom atau dibagi 3 juga boleh, berarti bagi 4 4 4 atau bagi 2 4 8 ya 4 8 atau bisa juga bagi 2 6 6 atau dipakai utuh 12 juga bisa atau mau dibedakan lagi juga bisa. Intinya totalnya itu maksimal 12. Ya. Totalnya harus maksimal 12. Pilihannya adalah ukuran kolom, bisa yang extra small, ya, bisa small, bisa medium, bisa large, atau extra large. Ya, jadi ukuran kolom bisa disesuaikan. Nah, kita coba ya. Kita coba untuk menggunakan yang small. Oke, ini adalah contohnya ya, contoh penerapan sistem kolom. Jadi misal kita layoutnya pecah menjadi 5 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5. Baris pertama, layoutnya ingin dipecah menjadi 12 kolom, ukurannya small, so Anda lihat nanti ada 12 ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, small ya, masing-masing adalah satu kolom. So, ini baris pertama layoutnya dipecah menjadi 12 kolom, small 1 ya, karena maksimal 12, berarti kan kalau dibagi 12 masing-masing 1. Baris yang kedua dibaca menjadi 3 bagian ya, masing-masing ada 4 kolom. Ya, so ini Anda lihat baris kedua dipecah menjadi 3, masing-masing adalah 4 kolom. Nah, selanjutnya baris ketiga dipecah menjadi 2 bagian. Masing-masing ada 4 dan 8 kolom. Ya, ini dilihat baris keempat dipecah menjadi 2, masing-masing 6 kolom. Dan baris kelima hanya menjadi satu bagian, langsung diambil semua 12 kolom. Nah, ini bebas diatur, intinya totalnya itu maksimal 12. Ya, totalnya maksimal 12, tidak boleh lebih, boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Itu kalau Anda menerapkan sistem kolom dalam Bootstrap Oke, untuk membuat berikutnya layout. Ini ya, mengenai pembuatan heading. Anda sudah tahu bahwa heading itu kita pakai elemen H, mulai H1 sampai H6. H1 yang paling besar, yang paling kecil adalah H6. Jika Anda menggunakan Bootstrap, ya, itu sama-sama persis, tidak ada perubahan apa-apa, tinggal gunakan saja heading 1 hingga heading 6. Ya, pembedanya adalah jika menggunakan Bootstrap, maka ukuran teks defaultnya tentunya berbeda ya dengan yang tanpa menggunakan Bootstrap,
Karena bootstrap itu ukuran teksnya itu by default adalah, ini bootstrap 4, sorry, bootstrap 4, bootstrap 3 berbeda ya. Untuk bootstrap 4, itu by default, secara default, ukuran teks itu adalah 16 pixel. Ya, kemudian jenis hurufnya adalah Helvetica, New, ya. Kalau tanpa bootstrap itu kan 12 pixel ukuran teksnya, kemudian jenis hurufnya adalah Times New Roman. Tapi kalau bootstrap 4, ukuran teksnya adalah 16, dan jenis hurufnya adalah Helvetica New. Kalau tidak ada berarti Helvetica, kalau tidak ada Arial, kalau tidak ada berarti Sans Serif. Ya, jadi cara penggunaannya sama persis dengan non bootstrap, ya. Tapi perbedaannya adalah di ukuran huruf default, kemudian juga jenis huruf. Contoh berikutnya, misalnya ingin membuat block quote, ya, kalau mau membuat block quote pada Bootstrap, kalau HTML biasa itu kan pakai elemen block quote. Ketika Anda menerapkan Bootstrap, maka tambahkan class. Ya, ini untuk CSS-nya berarti Anda menggunakan class block quote. Ya, elemennya block quote, CSS-nya adalah class block quote. Berikutnya dalam Bootstrap itu ada konteks warna, ya. Jadi dari CSS-nya itu sudah menyediakan beberapa konteks warna. Anda tinggal memilih mau menggunakan konteks warna yang mana, maka secara otomatis akan teks Anda akan disetting sehingga warnanya disesuaikan dengan kelas yang Anda gunakan, ya, kelas CSS yang Anda gunakan. Jadi tidak perlu lagi set warnanya apa-apa, ini otomatis. Jadi ada berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya, ada 11 pilihan yang muted, primary, success, info, warning, danger, secondary, dark, body, light, dan white. Jadi kalau muted otomatis biasa ya, warnanya agak gray sedikit. Kalau important jadi biru, kalau sukses jadi hijau, dan seterusnya. Yang dua terakhir ini karena backgroundnya white ya. Kalau light, light gray otomatis agak buram, ini ada teksnya kalau Anda bisa melihat sekilas ya. Kalau Anda uji coba di layar komputer Anda mungkin akan kelihatan, tapi yang terakhir ketika teksnya adalah white karena backgroundnya white, otomatis di sini tidak kelihatan ya. Jadi kalau Anda mau merubah, pastikan backgroundnya warnanya bukan white. Ya, tadi untuk konteks warna teks, kemudian juga ada konteks background di Bootstrap. Ya, jadi kalau Anda menerapkan kelas ini, otomatis nanti backgroundnya juga akan otomatis sesuai dengan yang sudah disetting untuk kelas ya. Pilihannya ada primary, success, info, warning, danger, secondary, dark, and light. Ada 8 ya. So, by default, jika Anda menggunakan kelas itu, jika primary, maka background-nya otomatis menjadi biru untuk teks. Untuk success menjadi hijau, ya, dan seterusnya. Nah, untuk ini adalah contoh membuat tabel dalam Bootstrap. Kalau membuat tabel dalam HTML biasa itu kan pasti pakai elemen table. Nah, tapi ketika Anda menerapkan Bootstrap, maka dipastikan bahwa Anda harus menerapkan class table. Ya, jadi nanti elemen HTML-nya adalah table, CSS-nya pakai class table. Ya, jadi nanti akan muncul layoutnya seperti ini, jadi tiap baris dipisahkan oleh garis. Nah, tidak ada garis kolom, tapi yang ada adalah garis baris. Nah, table dalam Bootstrap itu layoutnya pilihannya bukan hanya seperti contoh ini saja ya, ada banyak pilihan yang basic, ini adalah contoh yang basic, jadi Anda hanya menggunakan kelas table, ya. Tapi jika Anda ingin tampilannya menjadi stripe, ya, stripe itu antar, misal baris pertama itu adalah ada arsiran, ya, diarsir. Baris kedua putih bersih, baris ketiga diarsir lagi, jadi stripe antar
baris ganjil dan genap berbeda backgroundnya, maka itu Anda harus menambahkan class table dash stripe. Jadi di sini nanti class, habis itu gunakan lagi ditambahkan spasi ya, habis itu tuliskan table stripe. Nah, jadi kita menggunakan dua kelas ya di sini ya, dua selector kelas CSS-nya table dan table stripe. Kalau Anda ingin tabelnya itu border, border dalam artian kalau yang basic itu kan hanya barisnya yang ada garisnya. Tapi kalau ingin full border, berarti kolomnya juga ada garisnya, maka tambahkan kelas table border. Jika ingin membuat table yang hover, ya hover itu berarti kalau Anda arahkan mouse ke bagian dari table, maka dia akan ada highlight background yang berbeda, maka tambahkan kelas hover. Jika Anda ingin dia pakai mode black, I'm sorry, mode dark, gelap ya, berarti tambahkan kelas table dark. Jika borderless, Anda ingin pastikan bahwa tidak perlu pakai border apapun, clean, tidak ada garis horizontal ataupun vertikal, tidak ada garis kolom ataupun baris, maka tambahkan kelas table borderless. Berikutnya ini adalah penggunaan tombol ya, tombol dalam Bootstrap. Jadi Bootstrap sudah menyediakan setting atau tampilan CSS yang menarik ya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 pilihan ya yang otomatis bisa Anda gunakan. Ya, so jadi ada basic. Kalau basic berarti tinggal pakai class btn ya, button ya, tidak perlu tambahan class yang lain. Jika ingin primary berarti class button dikombinasikan dengan class btn dikombinasikan dengan btn dash primary. Kalau ingin secondary berarti dikombinasikan dengan btn dash secondary, success, btn dash success, dan seterusnya ya. Jadi jika Anda menggunakan kelas itu, otomatis nanti kalau primary berarti backgroundnya adalah biru, teksnya warnanya putih ya. Ukuran tombol nanti bisa disetting, berarti tambah kelas ya. Kalau mau tombolnya besar berarti pakai btn dash large, kalau small berarti btn dash sm. Oke, berikutnya adalah pembuatan form ya. Pembuatan form untuk layoutnya ada dua pilihan. Yang pertama adalah stack atau full width ya. Stack itu berarti ditata dari ditumpuk ya dari atas ke bawah. So contohnya ini adalah ya, ini adalah kita punya tiga fil masukan ya. Satu, dua, tiga. So di sini kita punya tiga, satu, dua, tiga. Yang pertama ini kan text box, kemudian ada labelnya. Jadi ada text box, ada label, ada text box, label text box. Yang ketiga adalah submit ya. Nah, stack yang dimaksud ini adalah ketika ada satu fil masukan punya dua elemen ya, yaitu label dan elemen inputnya itu sendiri, maka kita ingin menatanya secara tertumpuk stack. Jadi pastikan kita menggunakan class form group ya. Jadi ini label dan input itu di stack, ditumpuk dalam satu div menggunakan class form group. Yang kedua, masukan kedua juga sama, label dan input kita stack menggunakan class form group. Yang ketiga, buttonnya tidak perlu ya, karena tidak ada elemen yang lain yang bersama-sama, dia hanya sendiri, yaitu table button. Jadi kita tidak perlu menggunakan elemen div dan class form group.
Kalian layout form yang kedua adalah inline. Inline itu berarti di dalam baris yang sama. So, kita lihat di sini kita punya sama ya. Tiga fit masukkan 1, 2, 3. Nah, kita ingin ini kan tiga elemen, tiga fit masukkan. Ini ada dua elemen, ini juga ada dua, ini satu. Nah, kita ingin membuatnya menjadi inline, jadi langsung aja dalam elemen form, ya, langsung dalam elemen form, kita tidak perlu bikin elemen div. Dalam elemen form, gunakan class ini, inline, langsung 5-5-nya disebutkan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi nanti otomatis akan tampil dalam satu baris. Nah, kalau kalian ingin mengkombinasikannya dengan sistem kolom, juga bisa sistem kolom tadi jadi diatur supaya tampilannya lebih bagus. Ya, penggunaan sistem kolom yang maksimal 12 kolom tadi itu bisa diatur, dikombinasikan untuk layout form. Berikutnya adalah control form, yaitu elemen field masukan ya, field masukan. Yang pertama adalah input untuk teks password ya, kita pakai yang layout form yang stack ya, karena ini pakai form group, jadi kita bikin stack. Di sini adalah inputnya ada 2, 1, 2 ya, kita tampilkan secara stack. Anda lihat ya, seperti biasa ya, type-nya teks password, Anda sudah familiar. Nah, tapi kalau pakai Bootstrap maka tambahkan class, atribut class ya, dengan nilai atribut form das control. Kalau pakai Bootstrap bedanya yaitu dengan HTML biasa ya. Jadi yang ini tetap sama dengan HTML biasa, tambahannya adalah ini. Ini juga sama dengan HTML biasa, tambahannya adalah ini di CSS-nya. Ya, berikutnya untuk yang field masukkan radio button ya, perbedaannya adalah dengan HTML biasa. So di sini kita misal punya tiga pilihan ya, so 1, 2, 3 ya. Kalau pakai radio button jadi dipastikan harus pakai class, atribut class form check ya. Inputnya sama seperti HTML biasa, tapi tambahi atribut class from check input ya. Yang ini sama, ditambahi ini tambahannya hanya sini ya, ini tambahannya ini sama dengan biasanya, ini tambahannya ya. Nah, ini untuk Bootstrap. Nah, untuk radio button, Bootstrap itu punya dua pilihan ya. Bisa Anda tampilkan secara stack, seperti contoh ini, hasil ini, stack. Berarti kita pakai div-nya itu class from check, tapi Anda juga bisa membuatnya inline. Inline berarti satu baris yang sama ya, berjajar satu baris. Berarti kalau stack pakai form dash check, kalau inline pakai form check inline. Ya, form dash check dash inline. Jadi boleh bikin radio buttonnya stack bertumpuk atau inline atau berjajar. Untuk membuat drop down ya, ini contoh kita punya satu drop down ya. Ya, Anda pakai class form group ya. Kemudian dalam elemen select pakai atribut class isinya from control. Ya, bedanya hanya di situ. Dan untuk daftar drop down, kalau umumnya non bootstrap itu kan hanya boleh memilih satu, tapi untuk bootstrap Anda bisa mengizinkan user untuk memilih lebih dari satu ya. Bagaimana caranya? Tinggal di sini ya, tambahkan atribut multiple. Ya, jadi di sini tambah atribut multiple itu artinya Bootstrap Anda mengizinkan user untuk memilih lebih dari satu pilihan dari daftar dropdown. Ya, jadi tambahkan atribut multiple di dalam elemen select.
Ya, tidak perlu pakai value ya, jadi atribut multiple saja, value-nya tidak usah, cukup nama atributnya itu berarti udah dianggap true, ya. Berikutnya adalah pembuatan checkbox. Checkbox ya, ini misal pilihannya ada tiga ya, satu, dua, tiga, ya. Jadi pakai kelas form check. Ya, ini yang baru, ini sama dengan HTML biasa, ini pembedanya dengan Bootstrap, ya. Ini pembeda dengan Bootstrap, ini sama HTML biasa, ini pembedanya dengan Bootstrap. Oke, untuk checkbox juga ada pilihan, Anda ingin menampilkan daftar pilihan itu stack atau ditumpuk, atau juga bisa inline berjejer ya. Kalau ditumpuk seperti contoh ini berarti pakai form dash check. Kalau berjejer atau inline berarti menggunakan form dash check dash inline. Ya, kemudian adalah text area. Text area ini misal kita membuat satu text area ya, berarti bedanya dengan HTML biasa adalah di sini kita perlu menggunakan class form group. Kemudian di dalam elemen text area juga tambahkan class form control. Ya, untuk challenge diri Anda sendiri, Anda coba konversi hasil tugas mingguan 4 Anda. Hasil tugas mingguan 4 Anda itu kan menggunakan HTML dan CSS non bootstrap. Ya, sekarang Anda coba konversi hasilnya dengan menerapkan bootstrap. Ya, untuk cek detail bisa dilihat dokumen workshop pertemuan 10 ya. Di dalam dokumen workshop ini Anda akan melihat contoh dari saya, versi saya sebelum bootstrap itu tampilannya seperti apa. Dan setelah bootstrap itu tampilannya seperti apa? Yang jelas kalau menggunakan bootstrap itu secara sekilas pasti kelihatan ya, karena dia lebih rapi, lebih simetris ya, kemudian juga lebih smooth gitu kelihatannya di secara visual. Jadi bahkan tanpa kita melihat skripnya pun biasanya langsung bisa tahu bahwa okay, halaman web ini atau front end web ini menerapkan framework atau tidak. Karena secara visual memang bisa terlihat dengan mudah. Oke, tugas untuk Anda ya. Jadi kita nanti sudah masuk praktikum kelima ya. Berarti sudah mulai mengerjakan tugas aplikasi. Pastikan hadiri praktikum kelima hingga 8 karena ini adalah prasyarat pengerjaan tugas aplikasi. Jadi jika Anda tidak hadir maka otomatis ada pemotongan nilai. Oke, closing ya. Closing, saya percaya Anda bisa. Ya, saya yakin Anda bisa. Itu statement yang saya ulang-ulang tiap minggu. Ya, tapi statement dari saya tetap tidak akan ada gunanya jika Anda tidak membuktikan diri. Terakhir, ya, jangan khawatir. Masalah itu pasti ada. It's fine, it's normal. Ya, intinya kita harus positive thinking, mencoba positive thinking, bagaimana caranya ya tetap bersyukur, karena pasti ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Ya, di balik semua masalah itu pasti ada yang tetap bisa disyukuri. Always, always something to be grateful for. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.